Dalam video saya sebelum ni, saya pernah buat review Samsung Galaxy A51 yang mana boleh dikatakan agak baik untuk sebuah peranti mid-range. Tapi untuk video kali ni, kita ada sebuah peranti terbaru dan juga dari siri yang lain, iaitu Samsung Galaxy M31. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni, kita ada sebuah peranti Samsung Galaxy M31 dan kita nak tengok apa benda lah yang padu sangat dekat peranti ni. Jadi jom kita mula review. So kalau anda tanya saya bila peranti ni dikeluarkan, sebenarnya saya pun tak tahu. Tiba-tiba je dia keluar dan dia dijual dekat Lazada dengan harga yang memang gila, iaitu RM799 pada 27 Mac. So kalau nak tahu, peranti ni dengan harga asal dia ialah RM1099 dan dekat Lazada dia jual dengan harga RM969. Tetapi buat masa sekarang dia tak ada stok. So rasanya lah kemungkinan peranti ni akan ada stok semula bila ada sale dekat Lazada. Rasanya lah kan. Dia dijual dengan 3 jenis warna, yang mana saya pegang ni ialah warna hitam, kita ada warna merah dan juga warna biru. So kita tengok dari segi skrin terlebih dahulu, dia ada skrin sebesar 6.4 inci, sedikit kecil berbanding Samsung Galaxy A51, dan juga dia ada skrin Super AMOLED, iaitu memang tak boleh tahan tu. Dan dia ialah skrin Full HD Plus. Mantul. Cumanya apa yang pelik dekat sini ialah dia punya fingerprint tu bukan dekat bahagian skrin, walaupun dia gunakan Super AMOLED, tetapi dekat bahagian belakang. Fingerprint yang agak klasik kat sini. Seterusnya kita bincang dari segi rekaan. Ini benda yang boleh anda tengoklah, dia cut cost kat sini, iaitu kalau kita tengok kat bahagian belakang ni memang betul-betul plastik. Anda ketuk-ketuk, memang anda boleh dengar bunyi plastik yang real. So rekaan belakang ni memang anda nampak lah, dia punya warna pun satu warna je dan sangat flat. Dia tak adalah macam design-design yang pelik-pelik itu. Macam A51 dia ada prism crush. So bagi saya, design ni memang tak nampak premium lah, nampak macam peranti yang murah-murah je dekat sini. Tetapi kalau anda pakai casing, saya rasa anda tak ada masalah dengan design macam ni. Cuma kalau anda pakai casing, carilah casing yang cantik-cantik, baru nampak meriah sikit phone ni. Dekat bahagian depan, dia menggunakan screen Infinity U Display, iaitu anda boleh tengok dia sebagai notch lah dekat sini dan dia berbentuk U. So bagi saya, dia macam rekaan yang kita selalu nampak dalam setahun dua ni, memang still sama macam ni. Dan benda yang tak berapa best kat sini ialah dia merupakan sebuah peranti yang sedikit tebal dan juga berat. Mungkin disebabkan bateri 6000mAh rasanya lah kan. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic, dekat bahagian kiri kita ada slot SIM yang menyokong 2 SIM serentak berserta 1 slot untuk memory card. Dekat bahagian bawah kita ada headphone jack, kita ada slot untuk USB Type-C, mic dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Dekat bahagian belakang pula kita ada 4 kamera dengan kamera utamanya 64 MP. Tak lupa juga kita ada flash dan juga fingerprint sensor. So sekarang kita bincang dari segi prestasi. Dia ada chipset yang sama macam Samsung Galaxy A51, iaitu Exynos 9611. Dia hadir dengan satu jenis waring sahaja, iaitu 6GB RAM dengan 128GB memori. Bagi saya dah cukup lah kot. So dari segi prestasi multitasking, dia macam kurang sikit. Memory management dia tak berapa baik dekat Samsung ni. Tapi kalau nak guna peranti ni, macam nak layan media sosial, Facebook ke, Telegram ke, Twitter ke, Instagram ke, memang tak ada masalah. Dan benda yang paling best kat sini ialah bila anda tengok video lah, sebab dia ada screen Super AMOLED yang memang cukup cantik dekat sini. Tak lupa juga dia menjalankan Android terbaru, iaitu Android 10 dan juga One UI 2.0 yang terbaru daripada Samsung. So kita bincang sikit dari segi gaming. Untuk gaming, dia sebenarnya ada grafik yang agak tinggi kat sini, tetapi bila anda main, dia macam ada frame drop yang tak berapa best lah. So untuk Mobile Legend, dia ada setting ultra dan anda boleh setkan semuanya kepada high. Tetapi bila anda main, mungkin anda akan nampak sedikit frame drop lah. Jadi saya sarankan untuk turunkan sedikit grafik. Untuk PUBG pula, dia ada HDR grafik setting yang mana bagi saya memang cukup padu, tetapi dia ada juga frame drop. So kalau nak main game dekat Samsung Galaxy M31 ni, pasti pastikan anda turunkan sedikit lah grafik dia, sebab grafik yang tinggi dia akan ada frame drop yang mana membuatkan anda rasa macam kurang smooth dan juga tak best. So sekarang kita bincang dari segi bateri, yang mana ini memang cukup padu. Dia ada bateri 6000mAh. So ini adalah peranti pertama saya yang saya cuba dengan bateri sebesar 6000mAh. Memang gila dekat sini. Sebagai peranti mid-range, memang tak ada lagi lah yang saya review, dan memang susah nak cari peranti mid-range dengan 6000mAh. Selalunya ada kat flagship je, macam Asus ROG
teknologi kan. So untuk penggunaan biasa dekat peranti ni, saya rasa dalam 2 hari pun dapat bertahan tanpa sebarang masalah. Tapi untuk main game tu, saya rasa macam kalau anda memang push betul-betul 10 jam, saya rasa boleh main kat sini. Dalam test saya, saya cubalah sejam gaming dekat PUBG dan juga Mobile Legends. Penurunan dia sekitar 11 hingga 13% dalam masa sejam, yang mana bagi saya memang cukup bagus kat sini. Untuk masa mengecas pula, dia mengambil masa sekitar 2 jam 30 minit dengan fast charging 15 watt yang diberikan oleh Samsung. Memang padu. Dah lah ada 6000 mAh, ada fast charging pula. So bagi saya, kalau anda seorang peminat peranti dengan bateri yang besar dan anda macam susah nak jumpa adapter untuk charge, saya rasa memang Samsung Galaxy M31 ni bagi anda kepuasan kat sini lah. Walaupun memang dah cukup padu 6000 mAh tu, tetapi macam dekat Samsung Galaxy M31 ni, dia macam kurang optimize sikit 6000 mAh tu. So bagi saya dekat sini waktu sekarang memang cukup berbaloi lah. Tetapi kalau dia fully optimize, saya rasa boleh tahan lama lagi bateri dia dekat sini. Sekarang kita bincang dari segi kamera. Untuk kamera, dia ada 4 kamera kat bahagian belakang. Kalau tengok, dia ada 64 MP, dia ada 12 MP ultra wide, 5 MP makro dan juga 5 MP depth sensor. Untuk menggunakan mode 64 MP, anda perlu tukar ratio ke 3:4 64 MP. Tangkapan dia agak baik, dan untuk tangkapan di kamera utama pula, warna dia tu macam agak over. Mungkin ada yang suka tangkapan dengan warna macam ni, tapi overall bagi saya tangkapan dia agak baik lah. Kemudian kita ada 12 MP ultra wide. Untuk ultra wide, ada kawasan yang luas, cuma warna dia tu agak kurang best dekat sini. Tapi apapun, masih boleh dilihat antara wide angle yang agak bagus. Kita juga ada macro camera, agak baik juga macro camera dekat sini sebab dia menggunakan lens 5 MP, tetapi taklah sehebat kamera utamanya. Tak lupa juga kita ada portrait mode ataupun Samsung panggil sebagai live focus. Penggunaan live focus ni agak baik, tetapi kawasan blur dia tu tak terlalu tepat dekat sini. Jadi anda perlu adjust sikit lah untuk dapatkan tangkapan yang lebih baik dekat kawasan blur tu. Dekat kamera hadapan juga ada masalah yang sama untuk live focus ni. Untuk kamera depan, dia ada kamera sebesar 32 MP dan anda boleh dapat tangkapan yang sangat sharp. Beauty mode juga agak bagus dekat sini, dan anda boleh ubah seberapa banyak beauty effect yang anda mahukan. Untuk rakaman video, dia ada setting UHD sebagai rakaman tertinggi. Rakaman video dia agak kena dengan warna, tapi kalau anda aktifkan stabilization, dia agak pucat. Overall dari segi kamera dekat Samsung Galaxy A51 ni, boleh saya katakan memang agak bagus, tetapi anda perlu terbiasa dengan kameranya untuk dapatkan tangkapan yang lebih baik. Dari segi selamatan, dia ada face unlock dekat bahagian depan dan juga dia ada fingerprint sensor dekat bahagian belakang, bukan dekat bahagian screen. So saya cubalah fingerprint dekat bahagian belakang ni, dia agak memakan masa sikit dekat sini. Dia tak macam peranti jenama lain. So saya akan buat satu test kat sini. Saya akan cuba buka. Okey, kita tengok berapa pantas dia boleh buka. Okey. So kalau anda tengok kat sini, anda dah lepas fingerprint tu, baru dia boleh on. Kalau peranti lain, kalau anda tekan saja, dia terus on. Saya tak apa sure lah, mungkin dia mengambil masa sedikit untuk baca fingerprint. Dekat Samsung Galaxy A51 saya review dulu, dia ada Bixby button dekat power button dia, tetapi untuk M31 ni dia tak ada. Kemungkinan lah Samsung rasa macam M31 ni tak cukup flagship, tak cukup padu untuk dorang, so dia tak ada lah Bixby button. So overall peranti ni dia tak adalah rekat yang premium. Dia ada rekat yang dia tengok memang cukup-cukup murah dekat sini. Memang kat sinilah Samsung cut cost rasanya lah. Tapi apapun, spek dia memang cukup padu dekat sini. Kamera dia nice. Kemudian kita ada bateri sebesar 6000 mAh, yang mana boleh menggah-gugat pelbagai jenis peranti yang dekat mid-range yang dijual sekarang. Dan tak lupa juga, dia ada screen Super AMOLED. Yang ini memang cukup cun. So untuk gaming ringan pun tak ada masalah dekat Samsung Galaxy M31 ni. Dan anda perlu tahulah, dia punya stok ni tak ada buat masa sekarang, buat masa saya buat video ni. So saya tak apa sure adakah dia dijual dekat kedai biasa, tapi buat masa sekarang saya boleh tengok dekat Lazada sale sajalah dia jual peranti ni. So kalau dia jual lagi dekat Lazada dengan sale RM769, saya rasa memang anda patut beli peranti ni. Untuk kedai biasa, kalau tanya saya rasa macam tak nampak lagi kedai biasa jual, cuma dekat online saja buat masa sekarang. So apa pendapat anda tentang Samsung Galaxy M31? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Saya nak tahu jugalah peranti ni cukup padu ataupun tidak untuk sebuah mid-range. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.